Eh, Raisa, cekat kabeh. Rono, Rono. Yang terjadi pada hari Senin itu sekitar hampir 50-an mak-mak itu memang datang ke Balai Desa jam 10 pagi. Nah, di sini mak-mak itu intinya demo terkait dengan keberadaan tambang, tapi bukan demo tambangnya ya. Itu kemarin ada tiga sisi permintaan dari emak-emak. Yang satu terkait dengan penyiraman, harus pihak tambang menyiram niku jalan yang terkait dengan debu. Untuk yang kedua terkait dengan jam operasional, emak-emak mohonnya, karena emak-emak itu punya anak-anak pada sekolah, intinya tidak boleh kurang dari jam 7. Kepengennya adalah jam 7 biar anak-anak yang mau ke sekolah tidak merasa terganggu. Untuk yang ketiga, kemarin mak-mak mintanya terkait dengan dam, kalau bisa ya pemuatannya itu kalau rusak jangan diturunkan sembarangan, mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Terus pengennya gitu terpali, jadi biar menjaga keselamatan untuk semuanya.